Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami mau ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Untuk segala yang baik yang Kau nyatakan dalam hidup kami, buat anugerah yang tak terhingga, kami bersyukur. Hari ini kami datang, kami mengatur persembahan kepada-Mu. Segala pujian, hormat, segala kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Kau saja yang layak Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kau dihormati Tuhan, Kau disanjung tinggi di tengah umat-Mu, bahkan di dalam hidup kami Tuhan. Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Katakan haleluya. Mazmur 95 mulai ayat pertama. Ini adalah panggilan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Jadi seperti hari ini kita datang, kita mau katakan haleluya, kita bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur yang keluar dari hati kita sebagai ucapan syukur dan penyembahan. Karena alasannya, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Amin. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi Allah-Allah yang kecil sesembahan manusia, Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih dahsyat dari Allah-Allah itu. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangan-Nya, di dalam kendali-Nya. Bahkan puncak-puncak pun kepunyaan Tuhan, kepunyaan-Nya. Haleluya. Kepunyaan-Nya laut. Laut yang menghasilkan makanan buat kita, ikan dan semua hasil laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Betapa besarnya Allah kita. Karena itu, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Allah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk dan sujud menyembah, berlutut di hadapan-Nya. Alasan yang lain, sebab Dialah, sebab Tuhanlah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, kawanan domba, tuntunan tangan-Nya. Haleluya, haleluya. Hari ini saudaraku, kita ada di hadirat Tuhan.
Tuhan memanggil kita untuk kita datang membawa korban syukur, membawa nyanyian ucapan syukur, membawa sorak-sorai penyembahan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menanggalkan setiap hal yang merintangi kita untuk menyembah dan memuji Dia. Menanggalkan setiap hambatan yang membuat kita terikat. Mungkin itu dosa, mungkin itu metode kita, mungkin itu cara kita, atau kebiasaan-kebiasaan kita. Saudara, kita harus letakkan itu di kaki Tuhan. Dan biarkan hanya kita datang apa adanya sebagai kepunyaan Dia. Sebab kita adalah kepunyaannya. Oh, semua yang kita nikmati adalah buatan tangannya. Karena itu layak kita datang dan membawa korban syukur yang terbaik kepada Dia. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain yang kita sembah, yang pantas dan patut disembah. Hanya Allah kita, hanya Yesus kita, tiada yang lain, tiada yang lain yang disembah. Mari masuk, mari masuk, mari beribadah, menyembah, bersujud di hadapannya. Bawalah korban syukurmu kepadanya. Oh, bermazmurlah bagi namanya yang kudus dan mulia. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan, kejayaan selamanya sampai selamanya. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan suara pujian, ku agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau besar Tuhan, perbuatanmu tiada seperti Engkau, Kau besar.
kami mau menyatakan Tuhan Kau lebih besar. Kau lebih besar dari apapun dalam hidup kami. Kau lebih besar dari jabatan kami Tuhan. Kau lebih besar dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kau lebih besar dari usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Kau akan Kau lebih besar dari semua kebanggaan kami. Kau lebih besar dari setiap masalah dan problem hidup kami Tuhan. Kau lebih besar dari setiap tantangan yang kami alami hari ini. Kau lebih hebat Tuhan. Bahkan di dalam kota dan bangsa ini Kau lebih dahsyat. Kau mengatasi semua dan segala sesuatu. Kau besar Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami mau nyatakan ini Tuhan, Kau besar. Katakan Dia besar di dalammu. Kau besar di dalam anak kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kau besar dalam masa depan keluarga kami. Kau besar, Kau besar, Kau hebat Tuhan. Jauh lebih besar, Tuhanmu jauh lebih hebat. Kau besar Tuhan, Kau hebat Tuhan. Dan kami bangga, kami bersyukur karena memiliki bahkan Engkau memiliki kami, kami kepunyaan Allah yang besar. Kami milikmu, kesayanganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Dialah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Dia setia akan segala janjinya. Engkau dapat mengandalkan Dia dalam apapun. Setiap hal Engkau dapat bawa kepada Tuhan. Dia mengerti dan Dia peduli dengan hidupmu hari ini. Sekali lagi Dia setia sekalipun kita tidak setia. Janjinya tak berubah,
Dia menjadikan semua indah pada waktunya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kaulah penyembuhku, Kaulah segalanya. Haleluya. Kau setiakan segala janjimu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan.
Kau kami hormati, Kau kami sanjung tinggi Tuhan. Tidak ada yang lain yang menyamai Engkau. Kau satu-satunya Tuhan dan Allah dalam hidup kami. Engkau melampaui segala Allah sesembahan manusia. Karena Engkau Allah mengatasi segala Allah-Allah kecil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap masalah yang ada di kota dan bangsa ini. Ketika bangsa ini menyiapkan diri untuk nanti sekitar beberapa bulan ke depan, di akhir tahun ini dan memasuki awal tahun 2024 dan mulai terjadi pemilu Tuhan. Kami tahu pemilu legislatif, eksekutif, semua pemilihan yang akan dilakukan. Tuhan, kami percaya Engkau mengendalikan semua dan segala sesuatu yang kami tahu. Di tangan orang-orang baik, di tangan orang-orang benar, yang dipilih atas penentuan Tuhan, bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik dan lebih hebat. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkaulah penyembuh kami, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kami percaya hari ini kami dikuatkan, kami diberkati, kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami terima semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang layak dan pantas disembah. Karena itu saudaraku, lanjutkan aktivitasmu, percayalah, dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat yang terbaik itu datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan persekutuan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menguatkan, dan menyertai hidupmu, keluargamu, usaha dan pekerjaanmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin.